Oke, okay, what's up gengs? Balik lagi bareng saya Momo DJ di Idemo, support by Karawang Kuliner. Hari ini tema kita ikan asin yang ada di kedai masakan Sunda Karawang. Kita bakal review beberapa masakan Sunda yang ada di Karawang, gengs. Jadi barangkali aja kedai yang bakalan kita review ini ada salah satu tempat yang pernah kamu kunjungi. Oke, okay, gengs, daripada kelamaan, kita langsung ke kedai yang pertama. Oke, okay, gengs. Sekarang kita udah ada di kedai Bu Haji Cucu. Ini tuh salah satu kedai Sunda yang ada di Karawang yang tempatnya enak. Tempatnya itu semi-semi resto. Alamatnya itu di Ruko Perumnas, itu persis di apa namanya? SMP 2 Teluk Jambe. Ya, persis berhadapan dengan SMP 2 Teluk Jambe. Seperti apa makanannya? Mari kita cross-check bareng-bareng. Oke, okay, gengs. Sekarang kita udah ada di depan menu-menu saktinya kedai Bu Haji Cucu LSI. Ya, seperti yang saya bilang tadi, jadi kedai ini tuh emang benar-benar kalian lihat sendiri suasananya enak, rapi, bersih, terus juga. Nah, ya, untuk makanannya, kita langsung ke makanan. Semuanya juga makanan utama. Ngeri ini dari mana dulu ini ya? Dari mana dulu? No. Ya, kita cobain ini dulu. Ini gengs, ini namanya tuh gurame cobek kacang ya, gurame cobek kacang. Ini tuh satu porsi guramenya tuh bisa untuk 2 sampai 3 orang. Dan ukuran guramenya tuh ini kurang lebih sekitar 600 sampai 700 gram lah, hampir 1 kilo kurang ini. Satu ikannya ini. Mantep geng. Asli tekat tahan. Serius. Yang kedua nih gengs, masih gurame ya, masih ikan gurame. Kenapa saya pilih gurame? Itu nggak ada cucuknya gengs, gurame cobek bening. Beuh, demi Allah tak tahan gengs. Beuh, demi Allah ngena gengs, serius enak. Enak banget. Lanjut. Ini tuh namanya cumi sontong pete. Cumi sontong pete. Cumi sama petenya langsung nih di mix ya. Ini tuh kalau ngelihat aja itu, kalau ngelihat doang tuh. Terus gengs, jadi tambah nasi, apalagi kalau masih hangat. Itu tuh mantul. Di sini juga ada lesehan, jadi kalian kalau misalkan udah makan kenyang di sini tinggal minta bantal tidur. Anginnya spoi-spoi. Nah, lagi oh. Ini salah satu makanan Sunda yang memang naik daun. Ini tuh namanya jengkol. Jengkol beleduk. Tuh. Banyak kan, geng, porsinya? Mantep, Bang. Enggak ada yang gagal. Ajak temen, keluarga, pacar, lingkungan, sahabat, orang ketiga, keempat, kelima, terserah. Yang penting nggak digrebek. Makan sini. Karedok. Salad sayurnya orang Sunda. Karedok. Pokoknya rekomendasi. Nah, ini geng, ada dua sate. Yang satu sate kambing, ini sate maranggi. Kita cobain sate kambingnya. Enak banget. Enak banget. Ini geng, yang beda di sini tuh ya ini. Ada saus kacangnya. Daging semua, geng. Jadi kalau lemak badan lu bisa jadi gede. Ini daging. Badan lu bisa jadi berotot. Ada 1 2 3 ada 5 menu lagi. Dan ini adalah menu andalan di sini.
Ini menu andalan di sini, ini namanya tuh bebek bleduk. Pakai tangan ini mah. Ada urusan nih. Wih. Jadi bebeknya tuh potong 4, geng. Ini bebeknya potong 4. Bukan bebek potong 8 atau potong bebek angsa, bukan. Tapi bebek potong 4. Demi Allah, tak tahan, geng. Enak banget. Enak banget. Empuk. Enggak alot ya. Ini dia yang beda nih. Itu enggak akan ada nih. Di Kerawang nih kayaknya nih enggak akan ada ini. Ini namanya sop pindang iga. Sop pindang iga. Ini kuahnya kental banget ini kuahnya. Segar. Segar banget. Ini iganya nih, geng. Ngiler kan? Jadi makanan sini tuh nggak ada yang keras. Itu kayaknya kayak semacam di pokoknya semuanya mateng. Dan ini nasi goreng rempah pete. Jadi kalau di sini tuh topping petenya itu nggak main-main sih, geng. Mulai dari tadi cumi, sekarang nasi goreng, itu rempah petenya tuh nggak main-main. Atau topping petenya tuh nggak main-main. Masih ada 2 menu lagi. Nah, ini peda mata ya. Seger ya. Seger banget malah. Jadi, karena tema hari ini, tema kita hari ini tuh ikan asin. Ya. Jadi ikan asin itu sebenarnya bau-baunya tuh bau-bau sedap mantap gila ya. Ikan asin tuh kalau mentah tuh enggak akan enak. Tapi kalau udah diolah, wah mantap, guys. Ini bukan cuma digoreng, guys. Pinjem perkataannya Sony yang virus tuh, ikan asin tuh mantap. Bener kata Hotman juga, ikan asin tuh mantap. Ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 menu. Nah ini dia dessert panata cotta. Itu kayak apa ya, kayak puding ya. Teksturnya tuh kayak puding lumer ya. Durian, geng. Serius, mantap demi Allah, ini keren ini. Ini serius keren banget. Durian itu bau, tapi banyak orang senang. You know durian bau, udah keren banyak uang. Buat kalian semua, jadi tempat ini tuh bisa kalian booking. Mau itu acara, atau mau itu event apapun. Entah itu event arisan, itu kumpul keluarga, atau kumpul komunitas, atau makan sama temen, pacar, selingkuhan, atau siapapun itu. Jadi kalian bisa langsung ke nomor yang di bawah ini nih untuk pemesanannya. Berikut sosial medianya juga ada di sini, jadi kalian bisa langsung follow, jangan lupa kesini. Oke, gengs, sekarang kita udah ada di tempat berikutnya, di kedai Sunda Kerawang ya. Itu di kedai Inu Ceria ini. Jadi tempatnya tuh di Jalan Otista, di belakang Johar tuh, di dekat-dekat Johar sini. Jadi ada beberapa menu dan tempatnya tuh crowded juga. Langsung kita cross check menu ke dalam. Oke, gengs. Sekarang kita udah ada di Inul Ceria ya. Kita ada di tempat berikutnya. Untuk tema kita hari ini ikan asin. Mana ikan asinnya? Nah, tema kita hari ini ikan asin. Ya, ikan asin yang lagi viral, gengs. Kata siapa ikan asin bau? Wah, nih, gengs. Mantap. Gila. Ini menunya pedas semua, gengs. Cabe semua. Jadi kalau yang lagi diet, cobalah kesini. Dijamin usus kalian yang tadinya gini bisa lurus gitu kan. Wah, kita langsung dari ikan asinnya aja ya. Ini semacam kayak dendeng. Dan dibumbuin balado. Nah, ini yang beda. Ini ayam, cuman kalau ayam di tempat lain tuh biasanya ayam itu ayam negeri ya. Kalau ini ayam kampung. Ayam gorengnya tuh ayam kampung, gengs.
ayam bakarnya juga ayam kampung. Di sini tuh ayamnya ayam kampung. Jadi dari dagingnya juga beda. Ayam kampung tuh emang lebih enak. Ini yang nggak ada biasanya. Ini tuh dendeng. Dendeng, gengs. Jadi kalau kalian makan di pinggir jalan tuh biasanya suka dendeng. Garing ya. Kayak ikan nih garing. Beginilah tekstur dendeng. Jangan pernah sekali-kali kasih dendeng itu kepada kakek atau nenek kalian. Durhaka kalian. Lanjut. Ini ada menu yang orang Sunda tuh nggak boleh nggak kenal. Daging jengkol. Jengkolnya tuh beda. Biasanya di balado merah. Atau diiris lagi. Kalau ini enggak. Dia jengkol belah dua. Pedas semua, geng. Serius. Itu makanan pedas semua. Ini yang terakhir. Ini salah satu kesukaan saya. Jadi nila goreng garing. Jadi persis kayak kipas. Ini saya lebih baik berantem sama kucing, geng. Ini adalah makanan penantian satu jam saya tadi berdiri. Satu jam saya baru bisa dapat tempat. Kita balas penantian tersebut dengan nasi panas berikut. Mereka yang siap santap dan siap saji. Mohon maaf untuk di tema kita ikan asin hari ini. Kita hanya bisa merekomendasikan dua tempat. Karena kebetulan ada beberapa tempat yang memang tidak buka. Dan waktunya juga tidak cukup. Hanya dalam sehari. Semoga rekomendasi tempat kita untuk tema ikan asin ini di kedai Sunda yang ada di Kerawang ini bermanfaat atau bisa membuat referensi tempat makan Sunda di Kerawang buat teman-teman itu lebih banyak. Oke, gengs, sekian referensi kedai Sunda di Kerawang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, yang bagi teman-teman semua yang nonton, yang cari makan, baik lagi sekali lagi yang cari makan. Ya, untuk di Nulciri sendiri gitu, teman-teman bisa booking atau bisa reservasi atau bisa info pemesanan itu dengan di nomor bawah ini. Berikut sosial medianya juga. Saya hanya ingin memberitahu kepada teman-teman kalau datangnya jam-jam 6 atau sampai jam 9 itu di sini tuh sering macet, atau dalam artian memang parkirannya pasti panjang di sini dan teman-teman juga pasti antri. Ya diharapkan datang sebelum maghrib gitu. Jadi teman-teman masih bisa makan dengan nyaman di sini. Terima kasih udah nonton channel kita. Terima kasih udah tongkrongin Ide Mode, support by Karawang Kuliner. Itu saran dan kritikan dari teman-teman semua itu memang sangat membangun untuk kita. Terima kasih terus support kuliner Karawang karena memang banyak hal yang belum kita rasakan, banyak hal yang belum kita tahu tentang kuliner di Karawang. Masih ada beberapa kecamatan, atau bukan beberapa, masih ada sekitar 27 kecamatan, 28 kecamatan yang belum kita datangin kuliner-kulinernya di Karawang. Terus support kita di demo support by Karawang Kuliner Teardrop Event. Saya Momo DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.